Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang
wa futihati samaa ufatanat abwaaba, dan langit pun dibukalah maka terdapatlah beberapa pintu. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Inna jahannama kanat mirsada, sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Liqtaghina ma'aba, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Illa hamimam, selain air yang mendidih dan nanah. Jazaa'u, sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Wa kadzabu bi ayatina kizzaba, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, yaitu buku catatan amalan manusia. Fadzuqu falan tazidakum illa 'adzaba, maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Inna lil muttaqina mafaza, sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Hada kebun-kebun dan buah anggur. Wa ghaibat muraba, dan gadis-gadis montok yang sebaya. Wa ka'sadimaka, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. La yasma' karena mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Jazaa'an min rabbika athaa'an hisaaba, sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman, la yamlikuna minhu ithaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang
Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Itu maya muruhu wal malaikatu sobat la yatakallamuna illa man adhina lahu rahmanu wa qala sawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. Zalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Inna udhurnakum adhaba qariba yawma yadhurul mar'u ma qaddamat yada. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.